Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Setiami, keren-keren kalian semua, tepuk tangan untuk kalian. Mbaknya nih ya cantik-cantik, masnya ganteng-ganteng. Mbak cantik pakai aplikasi apa mbak? Maksudnya saya pengen gitu ya. Dan gini, saya tuh kalau misalkan ngomongin soal kecantikan, zaman sekarang tuh gampang banget untuk cantik. Asal ada uangnya dan kuota, iya gak sih? Iya serius, kalau punya uang bisa operasi plastik, kalau punya kuota pakai filter Instagram aja. Dan kenapa, saya gak ngerti gitu, kenapa cowok-cowok justru lebih suka sama cewek-cewek yang cantiknya tuh maksa gitu loh. Iya gak sih? Kenapa gak cewek-cewek gendut cabi kayak saya? Serius, saya lebih cantik luar dalam loh. Mau lihat dalamnya? Dan nih ya, buat mbak-mbak yang misalkan mbaknya ya, gak usah berkecil hati kalau misalkan punya berat badan yang lebih gitu. Ini karunia mbak dari Tuhan. Dan saya kasih tahu buat cowok-cowok nih, kalian punya pacar gendut kayak kita tuh banyak untungnya. Serius, cewek gendut itu gak akan nyusahin kalian. Ya karena kita mau apa-apa aja udah susah. Contoh yang paling sederhana, misalkan kita jalan ke mall ya, cewek-cewek langsing itu pasti pilihan baju-bajunya bagus banyak. Coba cewek gendut. Misalkan nih ya, kita manja gitu, sayang itu bajunya bagus, jawab aja, ada ukurannya. Gak jadi beli. Belum lagi nih, ngelewatin rak-rak baju itu challenge tersendiri loh buat cewek kayak kita. Sempit banget. Kita lewat nih udah berusaha ngepas-ngepasin kayak bintang iklan WR. Berusaha gitu. Kita nih jaga depan, belakang kesenggol. Jaga belakang, depan kesenggol. Jalan ambruk semua udah satu mall. Dan gini ya, karena saking apa putus asanya gitu, cowok-cowok tuh selalu memandang sebelah mata gitu sama cewek-cewek kayak saya. Sekarang nih saya lega lagi ngejalanin HTS. Ada yang tahu HTS? Apa coba HTS? Bukan. HTS buat saya adalah hubungan tanpa seseorang. Iya, saking frustasinya tuh kadang saya mikir gitu ya. Ya Allah, kenapa saya gak dapet jodoh? Jangan-jangan jodoh saya adalah diri saya sendiri. Dan karena saya frustasi gitu, saya pasti berdoa gitu, suatu saat saya dapet hidayah. Saya buka HP, saya dapet pacar. Download dari Play Store. Buat Play Store, terima kasih. Serius nih, serius. Saya gak bohong, beneran. Di Play Store itu ada aplikasi namanya pacar virtual. Kalau buat cewek itu namanya virtual boyfriend. Dan itu asik banget. Di sini, saya bisa nemuin pacar yang bisa nerima saya apa adanya. Serius, kita tuh bisa ngatur. Pertama kali kita login di aplikasi ini, hal pertama yang kita lakuin adalah kita menentukan ciri fisik dari pacar yang kita pengen. Misalkan ya, kita pengen matanya seindah Christian Sugiono. Hidungnya mungil kayak saya. Ya, jodoh biar mirip. Terus bibirnya kayak Pikachu, bebas. Suka-suka ya kan? Terus lagi yang lebih asik adalah di aplikasi ini kita bisa nentuin sifat dia. Terus kita bisa minta dirayu. Tinggal tekan terus ada pilihan dirayu, misalkan hari ini gitu. Hari ini aku pengen dirayu. Ditekan aja, ntar dia bisa bilang, "Eh sayang, kamu kurusan hari ini." Sumpah ini asik.
cantik banget, asik banget, tapi ya lama-lama gila mainan kayak gini. Dan gini loh, apa ya, misalkan kita pengen punya pacar, aplikasinya ada gitu. Nih buat cowok-cowok saya kasih tahu, sekarang kalian tuh saingannya gak cuma cowok-cowok keren di luar sana, saingannya sama smartphone. Jadi mbak-mbak, kalau misalkan pacarnya sibuk main Pokemon, pacaran aja sama pacar virtual. Dan buat cewek-cewek ini gak usah sedih ya, kalau misalkan pacar kalian ngeselin, satu hal kalian bisa ngelakuin, download aja pacar di Play Store, karena di sini kalian bisa punya pacar cuma modal kuota bukan air mata.